Syafiq di Mas Bedro Channel. Oke teman-teman, di video kali ini saya berada di kediamannya Mas Eko Bonsai, rajanya serut dari Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Dan di video kali ini saya akan membahas atau memperlihatkan serut-serut hasil donggelanya Mas Eko yang terbaru teman-teman. Jadi di tahun 2022 ini ada beberapa serut-serut yang baru, yang barusan didonggel dan sekarang sudah hidup, sudah dikeluarkan dari karantinanya. Dan sekarang akan saya liput seperti apa sih serut-serutnya Mas Eko yang baru didonggel. Itu belakang-belakang saya teman-teman. Oke, biar lebih jelasnya ikuti terus videonya sampai selesai. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, mau silakan di subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari Mas Bedro Channel. Deretan-deretan serut terbaru di rumahnya Mas Eko Bonsai. Sekarang sudah keluar dari tempat karantina. Nah, ini bisa teman-teman lihat, ini adalah akar serut yang ditanam terbalik ya teman-teman ya. Nih, bentuknya emang unik-unik ya. Emang karakter serut akarnya itu jika terlihat dijadikan batang seperti ini emang sangat ekstrim ya. Liukan-liukannya pun terlihat terkesan tua, karena untuk akar serut sendiri jika dijadikan batang diangkat seperti ini seperti apa ya, berwarna putih keriput-keriput gimana gitu ya. Ini dia teman-teman, itu akar serut yang ditanam terbalik, semuanya menggerul-gerul. Ini bedegol-bedegol walaupun kecil ya teman-teman ya. Unik-unik ya, karakter akar serut memang berbeda, asik lah ya pokoknya. Ini nih degolannya, ini bedegolnya. Nih, biar kelihatan saya buka. Nih dia teman-teman. Dan pas banget di ujungnya ada terobosannya. Jadi asik. Ini walaupun ukurannya nggak besar ya teman-teman ya, kecil-kecil ya. Ya besar-besarnya satu betis. Namun karakternya emang asik. Serut Strebulus asper. Ini juga ini akar ya, full akar ditanam terbalik teman-teman. Ini karakternya emang asik-asik ya. Oke, kita lanjut lagi, kita cari yang baru. Nah ini dia teman-teman, ini normal, ditanam normal, nggak ditanam terbalik, asik juga ya teman-teman ya. Nah itu jika teman-teman ingin melihat yang terbalik itu di belakangnya saya perlihatkan. Nih ini akar yang ditanam terbalik teman-teman. Nih ya, tuh belakangnya pun mau yang kecil sudah sama ya, tuh akar yang ditanam terbalik. Ini untuk karakternya emang asik-asik nih. Bisa teman-teman lihat tuh, liukannya itu luas ya, karena ini liukan alam bukan programan. Ini tanah yang membuat teman-teman karena ini kan akar ya, jadi tertanam tanah yang meliuk-liuk seperti ini, tapi luas ya teman-teman ya. Ini liukannya itu luas, asik, nggak terlalu kaku. Ini yang sana juga itu liukannya asik ya, asik tuh. Geser lagi. Nah ini mungkin dua pohon ya. Ini oh ini nyambung teman-teman. Ini sama ini nyatu kayaknya ini. Asik nih liliukannya nih. Luas banget ya. Ini bawahnya juga ada karakternya juga nih kakinya nih. Ada bedegolnya ini. Mantap ini. Cakep. Ini ekstrim-ekstrim ya, akar serut yang ditanam terbalik sama Mas Eko Bonsai. Emang asik-asik, itu belakangnya itu luas-luas banget teman-teman. Tuh belakangnya ini, yang ini malah memiliki kaki tuh. Kakinya terlihat jelas. Tuh, kecil namun asik. Kita lanjut lagi. Nah ini juga sama, akar serut yang ditanam terbalik. Nih, ekstrim walaupun kecil teman-teman. Nih mantap ini ya. Nah, ini kurang subur ya, masih mejen, belum jalan kembali ini. Nih
pupusnya masih kurang subur ya, belum jalan. Namun sudah hidup ya teman-teman ya. Mantap ini. Keren. Walaupun kecil namun tetap ekstrim. Kita cari lagi, barangkali ada yang baru ya teman-teman. Kalau yang ini sudah saya perlihatkan semua tadi. Ini yang baru-baru di rumahnya Mas Eko. Ya, liukan-liukan akan serut emang berbeda teman-teman. Asik lah pokoknya. Oke, kita cari lagi. Nah, ini dia teman-teman. Super big nih, jumbo. Ini ditanam miring ya. Ya, miringnya ambing terbalik karena ini posisi normalnya itu ini akar juga teman-teman. Ini ujungnya itu batangnya itu di sini, sono. Jadi ini ditanam miring, ya sama aja ditanam terbalik ya. Ini akar teman-teman nih, ini akar sudah tumbuh itu, sudah pada tumbuh. Ini apa ya modelnya seperti apa ini, super big ini, bedegol-bedegol teman-teman. Mantap ini, super. Ini karakternya emang asik banget teman-teman, jika akar dijadikan batang itu seperti ini. Luas-luas tekukannya, liukannya itu asik. Ini baru teman-teman, saya juga baru lihat ya. Ini belum pernah saya liput. Terbaru dari Mas Eko Bonsai. Ini bawahnya sudah pada tumbuh teman-teman nih. Subur ya. Nih. Subur. Mantap ini, super big. Teman-teman, ternyata barang-barangnya sudah nggak ada di sini semua ya. Kebanyakan sudah dibawa ke depot bonsainya Mas Eko. Jadi yang di rumahnya hanya yang ini yang baru. Hanya deretan ini aja karena Mas Eko jarang ngebolang lagi. Nanti jika saya ke depot bonsainya Mas Eko, saya perlihatkan kembali. Ini dia serut-serut tanam terbalik di rumahnya Mas Eko Bonsai terbaru 2022. Nah, ini salah satunya yang super besar. Akar terbaru, full akar tanam terbalik teman-teman. Ini di sana juga banyak. Oke teman-teman, inilah sekilas video di belakang rumahnya Mas Eko yang terbaru bahan bonsai serutnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah support channel ini sampai saat ini. Nantikan video-video menarik lainnya dari Mas Pedro Channel yang sekejap bermanfaat. Oke, sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.